kan lucu. Iya lucu, cute, cute. Coba Ming, itu coba balik lagi ya. Oke, baik lagi ya. Itu fotonya kapan, Ming? Fotonya kapan? Fotonya tulang tahun BCL. Ya itu waktu apa, berapa hari yang lalu? Aduh, gua kebanyakan pesta sih, Beb. itu 4 hari lalu. Enggak, kayaknya itu sekitar seminggu yang lalu. Jadi kalau pesta itu mesti kakak datang. Kata orang, Ming, kok pesta mulu, kenapa? Ya menunggu munggahan, Beb, itu kan. Iya, ya, udah semua orang acara kan diblokin sekarang. Itu kira-kira sekitar seminggu yang lalu. Kalau aku datang ke pesta melulu tuh karena cari kerjaan. Ya. Kerjaannya lagi kurang. Belum tukang catering soalnya dia. Ya. Kan silaturahmi itu penting. Orang jangan ngomong kerjaan kurang, bersyukur ya. Hidup. Jangan ini kurang, gitu kurang, ya. Ini betul. Kurang. Jangan kurang. Lu. Sar. Makanya cepet tua. Tapi dia bagus, alasannya ekonomis. Hmm. Sebentar, iya. Saya alasannya lebih tragis. Apa? Saya ke pesta karena kesepian. Ming, sebentar ya, tapi di pestanya ulang tahun BCL itu, Ming, yang ngajakin foto duluan tuh siapa? Kok ada yang ide? Yang foto duluan ya. Iya, buat sebenernya bertiga foto aja. Aryo sama Luna Maya. Yang namanya sebuah acara itu pasti, apa ya? Ramah tamah lah ya. Scene and to be seen, oh, ya. Yeah, terlihat ramah tamah. Ya udah, pas hai, tiba-tiba. Ah, mengenang masa lalu kan, sempat kita kan sering bareng gitu kan beberapa kali. Akhirnya, kita foto bertiga yuk. Ming, wah apa sih gitu. Udah. Pas foto-foto gitu, ih kagok nih gitu. Ril, tolong dong fotoin. Ya foto, udahnya ya udah. Terus, ya gitu deh gitu lah. Terus mereka kadang, ngobrol apa berdua pas lagi foto, Ariel sama Luna Maya ngomong apa? Ngobrol tentang tentang binomo lah, Filiato. Kita ngomong biasa mengenang masa lalu. Mereka kelihatan canggung nggak sih? Iya, ada kayak gitu nya. Misalkan kayak Kak Luna sama Mas Ariel tuh kayak canggung kayak gimana? Ya yang namanya mantan lama ya udah deket banget pasti adalah gremeng-gremeng. Oh dia sama Aldi Taher nggak ada canggung-canggungnya? Cuma bawahnya fans McDonald ya, Beb. Iya. Nih kalau gue mah nggak canggung, kalau Mas Aldi ngeliatin gue mandeng nggak berhenti. Iya sih, iya juga sih itu. Jadi ada canggung-canggungnya Luna Maya sama Ariel? Waktu itu agak nggak concern ya, ngantuk ya, karena keberatan make up yang bulu mata. Jadi, waktu itu kemarin kayak ya adalah malu-malunya. Iya. Tapi kalau ada malu-malu biasanya suka masih rasa suka gitu ya biasanya. Ya kalau cewek kan biasa ya, kalau ketemu mantan tuh malu-malu, gemes gitu ya. Kalau cowok cool gitu kan. Cuma gue di tengah kayak, naon sih iya gitu kan. Iya beneran, karena kan kalau gue soal romansa kan mati rasa ya. Jadi kayak mereka yang kayak gemes yang, ada kan soalnya yang, oke, Ming, gitu kan. Kalau Luna, Ming, gitu kan. Tapi kalau kami tuh gitu. Setuju nggak sih kalau mereka... Balikan. I wish. Gimana? Kamu berharap ya? I wish. Soalnya netizen kan, netizen ketika aja deh. Kamu sampai posting. Ya, Beb. Waktu kamu posting ya, Ming, kan netizen banyak yang dukung, kasih komentar segala macam. Kalau kamu sendiri tuh ngelihatnya gimana sih, Ming? Kamu gini aja, kenapa captionnya kan jodoh pasti bertemu ya. Jodoh pasti bertemu. Jadi ya kita kan nggak... Gimana ya, tiap orang kan pasti punya alasan dan alasannya sendiri gitu ya, kenapa belum bisa bersatu lagi atau gimana. Kan kita orangnya gak mau pusing, gak mau maksain, sampai bikin orang gak nyaman ya. Tapi ya kalau kita berharap yang baik-baik, kan mereka tuh they both are meant to be kan, harus bersama bareng gitu kan. Nah kita ngarepin, doain, tapi kan kita gak tahu di belakangnya ada apa atau gimana. Betul. Maksudnya itu aja udah berat buat mereka. Kalau kita ngejokin gitu kan, jadi makin ke... Biarkan itu mengalir apa adanya. Iya, ngalir aja lah, biarin didoain aja ya yang baik-baik aja.